Demikian tadi penampilan karya para rakyat prajurit jalanan Sidang dari Sanggar Tari Jiwa Utara. Pengambilan gambar selesai, hadirin diserahkan kembali ke tempat. Biar saya lebih dekat dengan teman-teman atau kamas-kamas, boleh ke sana, boleh. Rekan-rekan sekalian, biasa ngomong. Rekan-rekan sekalian, pencak silat merupakan atau memiliki nilai-nilai budaya. Untuk dekat nanti ganggu, biasa ngomong. Ini bekal kita tunggu lama, tak kasih oleh-oleh. Kau tangi. Pencak silat memiliki nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia pencak silat ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Bahwa kita mempunyai budaya-budaya seni bela diri. Adanya itu di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya yang didasari kepada ketuhanan, rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan hal yang sakral dan suci. Sehingga rekan-rekan hari ini, kamas-kamas dan mbak-mbak kita dilantik untuk menjadi warga baru dan disyukuri. Dan Islam Rantai tidak hanya merupakan suatu organisasi, tetapi sudah merupakan style, sudah merupakan suatu budaya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, way of life, lifestyle, gaya hidup, termasuk latihan kejiwaan dalam hal menuju kita sehat. Jelas untuk adik-adik kalian? Ya. Itu satu. Yang kedua, tidak mudah dan tidak gampang untuk mengajak masyarakat kita dalam berorganisasi esatera, tidak gampang. Karena di dalamnya kalian dibina tentang disiplin, di dalamnya dibina tentang latihan dan lain sebagainya. Tetapi fakta di lapangan bahwa esatera juga bisa masuk ke seluruh lapisan masyarakat, di seluruh penjuru. Organisasi, tetapi
milik NKRI. Garda terdepan untuk mempertahankan NKRI. Sanggup? Sanggup. Bisa? Bisa. Paham? Paham. Dengan begitu, saya paling sedih pada saat saya diangkat menjadi warga kehormatan. Pada saat rekan-rekan dilatih, Anda mempunyai suatu kelebihan energi yang lebih. Jadi mempunyai energi apa ya? Energi yang lebih yang harus disalurkan karena kita mempunyai identitas sebagai warga baru. Saya naik helikopter itu sampai naik ke apa ya, pelosok. Kok masih ada warga kita yang berantai yang melanggar hukum dengan tukaran, dengan prelok-prelokan, dengan berantem dan lain sebagainya. Jadi pada saat saya dari Kapolda kemarin, bukan sekarang saya bukan Kapolda, saya sudah menjadi komjen. Komjen itu pangkatnya bintang. Pangkatnya bintang. Ya. Saya menyadari ini yang harus kita rubah, bahwa kita SHTRATE mempunyai falsafah memandang dengan pandangan mata kekeluargaan, memandang pandangan mata dengan persaudaraan, karena di dalam jiwa kita tertanam bahwa kita adalah bagian NKRI yang patut diperhitungkan semua untuk SHTRATE. Salam persaudaraan. Dan bupati dan gubernur Gonsawu Pak PJ berdiri dulu. Nah, itu adalah putra terbaik wilayah Pemalang yang nantinya mengemban amanah kita. Siapapun pilihannya, kalau kita mempunyai rasa saudara, itulah saudara. Pak definitif nyuntuh suara. Dia pokoknya penting itu. Pangan. Jadi ini yang harus kita depankan dalam rangka mengemban amanah bahwa kalian adalah persaudaraan dan saudara yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jelas? Ya. Tidak boleh pada saat dilarang nanti karena kita mempunyai energi yang lebih, Anda gontok-gontokan dengan kontestan lain. Anda menyakiti kontestan lain. Anda membuat tidak senang kepada kontestan lain. Tetapi kita harus memandang bahwa kontestasi politik adalah saling menghormati, saling mengasahi, saling merangkul. Itulah nafasnya yang diimbang oleh namanya SHTRATE, bahwa ada kasih sayang di dalamnya, dalam lingkup berketuhanan yang Maha Esa. Jelas? Langsung naik sepeda. Kau mikir macam apa? Saya melihat Luki itu seorang misalnya, tapi
Yang saya mau jawab, jika beliau menjadi